Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Ya teman-teman, ini benda ini sudah lama di tangan saya. Oke. Ini adalah hasil temuan tirakat ya teman-teman ya. Ini sudah tua. Benda ini sudah tua. Bahkan ini adalah originalnya. Tempatnya adalah rumahnya originalnya, seperti cupu ya, cupu atau kendi atau tempat penyimpanannya. Di dalamnya ini ada dua buah mustika sepasang sejodoh ya, berbentuk biji delima. Nah, ini adalah hasil temuan. Awalnya tertutup tanah. Ini sudah diangkat melalui ritual, proses ritual dengan rumah-rumahnya ya. Ini saya buka ya, saya keluarin bedanya ya. Nah, itu ada air, adalah minyak ya sebenarnya. Nah, teman-teman lihat ini sebenarnya seperti biji delima ya. Mustikanya alam ini, teman-teman. Jadi ini adalah satu sarana kesatria zaman dulu ya. Nah, jadi sosok gaibnya adalah sosok patih. Patih dari suatu kerajaan gaib. Berkodam kuat sekali, kawan-kawan. Tapi saya belum pernah melihat kemampuannya. Dalam arti belum pernah saya tes tahan sajam, tahan tembak, anti cukur. Belum pernah saya tes. Karena saya sudah meyakini kekuatan gaib yang berada di dalamnya. Mustika ini disebut mustika pati ireng. Pati ireng itu adalah nama dari gaib yang ada di dalamnya. Ireng itu maksudnya hitam. Karena wujudnya adalah sosok berbadan hitam. Gitu. Tapi menggunakan mahkota kerajaan seperti patih ya. Layaknya bukan raja tapi seperti patih, seperti hiasan lah, bukan mahkota di kepala. Tapi gaibnya berwujud berwarna hitam gelap, bertubuh besar. Ini benar-benar untuk perlindungan ya teman-teman, jaga diri, perlindungan dan kerejekian teman-teman. Jadi kalau boleh saya bilang ya, kalau boleh saya katakan, maaf kalau yang tidak setuju dengan saya, inilah sebenarnya mustika merah delima atau mustika delima. Tapi ini sayangnya tidak memerahkan air ya. Terus terang kalau yang memerahkan air itu adalah benda yang sangat jarang ditemui ya teman-teman ya. Tapi kalau benda ini sangat kuat. Ini ya. Ini seperti biji buah ya. Tapi sudah keras fosil. Ini sebenarnya mungkin biji dari buah delima. Nah, teman-teman tahu ya dari bunyi jatuhnya sudah keras sebenarnya. Ini benda alam, bukan buatan. Mungkin kalaupun buatan adalah dari cupunya, dimiliki oleh orang zaman dulu, pegangan zaman-zaman kerajaan ya, seperti panglima perang untuk membantu dia melindungi diri dia ya saat zaman-zaman perang ya. Mungkin kalau zaman sekarang ya hanya dipakai untuk penglarisan, kerejekian, ini bisa gitu loh. Tapi untuk melindungi pun tidak kalah gitu loh. Saya beri zoom sedikit ya satu-satu. Nah ya, teman-teman lihat ini seperti sebuah biji ya. Tapi sudah mengeras. Dan ini alami. Ini salah satu koleksi saya. Ini untuk saya rasakan energi untuk tahan tembak, bisa kuat. Ini kuat sekali tahan tembak, tahan sajam sudah pasti. Besar kemungkinan ini untuk anti cukur. Saya tidak pernah tahu kalau saya tidak coba, tapi kemungkinan besar ini bisa untuk anti cukur ya. Ya. Nah teman-teman, saya kasih lihat bendanya, kendinya ya, atau cupu rumahnya. Ini cupu rumahnya, bawaannya. Ini tidak boleh diganti ya, karena memang rumahnya, jadi ditemukan seperti ini apa adanya, jadi sebaiknya jangan diganti. Itu aja. Oke, itu review singkatnya. Yang jelas benda ini untuk proteksi pemiliknya dari serangan negatif juga sudah pasti, seperti makhluk-makhluk gaib yang jahat. Ini melindungi, membentengi, tidak akan ada makhluk yang berani mendekati jika Anda memegang benda ini.
Tetapi tetap kita jangan takabur, jangan sombong, bukan pamer. Jangan pamerkan benda-benda seperti ini. Ini hanya untuk edukasi. Oke, teman-teman, segitu aja pembahasan kali ini mengenai Mustika Pati Ireng. Semoga video ini menghibur buat Anda, menambah pengetahuan untuk Anda. Semoga semua makhluk berbahagia.